Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kepada semua subscriber saya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share satu lagi info berkenaan duit ceiling error juga. Okey, kali ini adalah duit ceiling mesin eh. Sebab kebelakangan ini saya tengok ramai yang komen ataupun message saya nak jual duit mesin selepas tengok saya buat video scan duit mesin. Tapi kebanyakan dia hantar semua ni mesin yang biasa. Jom saya tunjukkan ceiling mesin error macam mana yang kita cari. Ha, okey. Dia ada banyak jenis. Untuk video kali ini saya akan tunjuk satu dulu. Video akan datang saya akan update. Okey. Fokus satu-satu okey. Okey, jom kita tengok macam mana duit error untuk kali ini. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini adalah duit ceiling mesin siri 1 tahun 1982. Okey. Kita tengok dia punya error kat mana? Error dia kat sini eh. Ni bukan error dia. Nama error ni Indian error. Okey. Dia punya berlekuk sini tau. Dia tertindih dengan duit ceiling lain semasa die ditempah. Cantik eh, berlekuh ni. Tauri ke tauri. Kita tengok bahagian sebelah lagi. Di mana bahagian sebelah lagi takkan terjejas. Eh, cantik eh. Kalau tuan-tuan jumpa duit siling macam ni. Ada error macam ni. Tahun 1982. Cantik untuk polisi peribadi. Kalau tuan-tuan nak jual, saya nak beli eh. Saya akan beli dengan harga RM50. Okey. Si satu ni sebab pakai lama susah kan. Lepas error macam ni, saya kena beli. Eh? Cantik. Kalau tahun biasa-biasa, tak ada harga. Tapi cantik juga untuk koleksi, walaupun tak ada error. Baru siling siri 1 ni, makin susah jumpa. Lagipun saiz dia kecil, cantik untuk siri peribadi. Tapi apapun, cari error macam ni. Sebelum-belum error macam ni, baru ada harga. Biasa-biasa tak ada harga. Okey, dapat eh. Okey tuan-tuan dan puan. Macam tu eh. Siling mesin error yang kita cari. So, sekiranya tuan-tuan dan puan nak jual, tuan-tuan dan puan boleh hantar gambar peserta watermark di Messenger, Telegram ataupun IG Nasib Palak Channel. So, kita tengok dulu lah. Bergantung pada kondisi dan bergantung pada saiz error. Kalau kita setuju, okey, kita akan berurusan lah. Secara SOD ataupun post saja eh. Saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye.